ke mana mah? Oh, nyenak Solo. Oh, nyenak ke mana mah? Oh, ke Parasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandanwangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandanwangi sehat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahayanya, dan dimudahkan dengan segala urusannya ya sahabatnya. Nah sahabat, gimana kabar hari ini? Dan dimana puasanya sahabat hari ini? Mudah-mudahan puasa di hari kedua ini kita dikasih kesehatan ya, dikuatkan dengan segala cobaannya, dan mudah-mudahan puasanya nyampe sampai nanti buka ya sahabat ya. Nah sahabat, saya juga ini bingung ya, soalnya ngomongnya campur aduk juga. Dikarenakan ini efek perut kosong mungkin ya sahabat ya. Masya Allah. Nah ini saya di Kampung Cijagang ya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sahabat. Dan dimana kampung ini sangat direkomendasikan sekali dengan apa namanya, pertanian padinya ya, yang sangat bagus sekali di sini sahabat. Dan ini sawah-sawahnya sekarang sudah mulai ditandur ya, semua ditandur. Dan alhamdulillahnya lagi di sini sahabat, jalannya sudah bagus dicor ya, dan mungkin di atasnya itu ada perkampungan warga ya di sana ya. Tapi saya belum tahu juga itu ada berapa rumah di sananya sahabat. Nah seperti sahabat lihat, lokasi di sini sangat indah sekali, mantap sekali ya. Pokoknya sangat betah sekali buat sahabat Pandanwangi mau juga ya, bila suaranya agak berisik dikarenakan ini anginnya kencang sekali. Nah, di bawah ada itu ya rumah di pinggir persawahan dan dekat solokan ya. Ya sahabat lihat, di situ ada satu rumah seguliwokan ya rumah, tapi kayaknya itu rumahnya sama pabrik padi ya. Alhamdulillah sekali sahabat. Nah, kita akan mencoba ke bawah. Dan takutnya di sini banyak pohon kelapa ya sahabatnya, takut
ada yang jatuh, dan soalnya anginnya sangat kencang sekali di sini, sahabat. Dan mungkin juga jam segini mah orang-orang lagi ke sawah atau lagi tidur ya. Nah, itu ada petani yang lagi bawa kelapa ya, mungkin untuk dijual ke kota atau ke mana ya. Dan memang sekarang kelapa lagi dicari ya untuk berbuka puasa nanti ya, sahabat. Ini ada rumah tengah sawah ya, tapi ini kayak warung. Nah, ini pinggirnya. Tuh ikannya. Itu ada yang lagi mau pare ya, sahabatnya. Alah ya, sahabat, ayah si emak tuh lagi mau suluh, dan bantuin, mau dibantuin gak ini si emak yuk. Oh, masya Allah si emak ya. Tuh si emak ya, sahabat. Ke mana mah? Oh, nyenak solo. Oh, nyenak ke mana mah? Oh, ke Parasu. Oh, semua katanya tegadu solo, sahabat. Kegiatan petani di pagi hari ya, yang ada di kampung langsung ini ya, sahabat. Di sana juga di atasnya masih banyak rumah-rumah sebetulnya ya, cuman masih jauh juga di sananya, sahabat, untuk ke sana ya.
dan kesananya harus pakai motor tuh sahabatnya. Kalau jalan kaki emang agak susah juga, sangat jauh sekali sahabat. Kita malin manuk. Nah, seperti inilah sahabat ya, masya Allah ya, kampung yang ada di Cikalong Kulon ini. Dan aduh, benar ini sangat lelah sekali hari ini sahabat, di puasa kedua ini. Saya aja sampai heeh ya. Nah, mungkin cukuplah videonya kali ini. Mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat ya, dimudahkan rezekinya juga, dan ditamatkan puasanya sampai buka nanti ya sahabat ya. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, dan mohon maaf juga bila videonya kurang bagus ya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.